Oke guys, ini ada tim kita nih lagi ngasih makan burung apa nih, beranjangan kayaknya. Gimana nih hari ini, dapat nggak nih? Jadi kemarin kita dapat ya, sekarang kita kasih reviewnya ya. Ini kasih lagi masalah, lagi kasih makan burung kecil. Oh, berarti dapat? Dapat dan kartu pengganti istimewa kan. Oh, berkat orang kan? Istimewa burungnya, menurut saya ya aneh ini bertenangnya. Jam 12 siang ya, dan burung ini juga disebut aneh karena baru kali ini tim tukang loco mendapatkan burung seperti ini. Oke guys, burungnya ada di sana. Nah guys, tim kita katanya dapat yang istimewa guys, kemarin jam 12, hari ini mau di review katanya sih katurangan yang istimewa, yang sangat langka. Masih liar burungnya ya. Nah ini burung baru dapat kemarin ya. Ini burungnya tuh. Nah, burungnya. Yang labakan itu ya? Labakan. Kalau ini sih udah sekitaran sebulanan. Yang ini nih. Ya, yang ini burungnya juga warnanya agak aneh tuh. Agak warna kecoklatan ya. Seperti kidang ya. Burung ini dapat di pemakaman daerah sekitaran masih desa sebelah ya, di makam keramat. Oke guys, kita pegang burungnya ya agar mengetahui. Oke guys, jadi katanya dapat burung perkutut ini di salah satu pemakaman daerah Cirebon guys, di situ ada makam keramat dan dapat burung yang ini guys. Nah ini burungnya katanya sangat istimewa atau langka guys. Langka, guys. Kita langsung cek saja ya guys ya. Jadi burung ini waktu datangnya itu jam sekitaran jam 11-an ya, mau ke adan tuh jam 11 lebih ya, jam 11.30-an kalau nggak salah. Nah, ketika adan ini burung kena, alhamdulillah. Nanti videonya ada ya, ini kenanya sama jondrot ya, jebakan dari Mas Saripong Aris Keling ya. Ini guys, tadinya saya tidak mengetahui bahwa burung ini milik katurangan ya. Tapi setelah dinyampe ke rumah, saya baru sadar inilah yang disebut burung perkutut katurangan selaput bebek ya. Kaki bebek ya? Nah ini kaki bebek guys. Bagi teman-teman yang belum mengetahui kaki bebek seperti apa, seperti ini guys. Nah ini berselaput ya, seperti bebek ya. Burung kayak gini guys, 1001 ya. Apalagi kita mikat sendiri, mengetahui di alam bahwa burung ini benar-benar berkarisma dan berkaturanggan ya. Oh jadi bagian ini nempel ya? Iya, nah ada selaputnya guys. Oh ada berselaput ya. Ini tembus kanan kiri sama ya? Kanan kiri sama, ini yang tembus ya. Kalau biasanya ada yang satu ada. Ini tembus berarti burung. Kalau satu makan kurang mantep lah. Iya. Ini mah tembus ya? Ini tembus nih. Jadi kanan kiri. Posisinya sama posisinya gitu. Posisinya sama. Di bagian dua samping sini, yeah. Ini juga sama guys, dua samping sini ya. Ini merupakan sebuah keistimewaan ya, keajaiban dari Tuhan Yang Maha Esa ya. Karena dalam logika gak mungkin ada burung yang kakinya seperti bebek ya. Tapi Tuhan memberikan jawabannya yaitu tiada ada yang tidak mungkin ya bagi dirinya, yaitu dengan menampakkan burung seperti ini kepada kita. Alhamdulillah ini pembuktian di alam ya, di alam nyata ini, bahwa ada burung perkutut seperti ini masih ada di alam ya guys, seperti itu. Alhamdulillah ini rezeki buat tim kita ya. Burung ini suaranya kristal, bermuka sangar ya. Ini dan ini masih muda ya guys, masih muda. Lokal alam ya. Lokal alam asli, asli pikatan guys. Nah, jadi seperti ini guys. Tuh. Nah, dari bawah kalau dari bawah ya guys tuh. Jadi nempel berselaput gitu ya. Ya.
Nah, ini tembus kanan kiri ya. Sama ya. Sama. Posisinya itu sama, guys. Posisi sama, gedenya sama. Ini normal ya. Tuh, guys. Ini burung-burung yang sangat langka ya. Iya, burung-burung sangat langka. 1001, guys. Burung seperti ini. Dan alhamdulillah sekarang ada di markasnya tim tukang lonco ya, guys. Bahwa pembuktian di alam itu masih ada. Guys, terima kasih, guys. Oke, guys. Jadi alhamdulillah tim kita, guys, dapat burung perkutut yang istimewa ya, berkat urangan kaki bebek atau yang berselaput, guys. Tapi ini benar-benar tembus, guys, kanan kiri posisinya sama. Dan ini burung istimewa, guys. Baru kali ini kita mikat dapat yang seperti ini, guys. Kita pembuktian sendiri, guys, ya, di alam. Jadi kita mendapatkan yang bermacam-macam, yang berkat urangan itu hasil pikatan sendiri, guys. Bukan beli atau ngobyok ya. Ini hasil pikatan sendiri di alam. Alhamdulillah sekarang dapat yang istimewa lagi, kaki bebek ya, koleksi kita, guys. Ini kira-kira kalau di mahar berapa nih? Ini kalau di mahar mungkin kalau dengan harga yang saya inginkan bisa, guys. Oke. Okay, jadi cuman bisa mungkin agak-agak hangat lah harganya sebenarnya. Belumannya karena ini pembuktian dari alam langsung. Lokal alam ya. Lokal alam langsung. Jadi langsung ya, langsung ya. Dapat sendiri gitu. Mikat sendiri. Bukan dari orang yang pertama, kedua atau ketiga. Ini langsung, guys. Langsung dari saya, langsung saya pemikatnya seperti itu, guys. Oke, okay, guys. Ini burung perkututnya ya. Jadi akan dilepas mungkin dengan harga yang benar-benar cukup sama-sama enak lah. Jadi jika kita ingin melepasnya, jadi bisa mampir, guys, ya. Ya, bagi teman-teman yang dekat barangkali mau tahu burungnya, silahkan ya. Kalau yang deket-deket ya, silahkan. Kami berada di daerah Cirebon ya. Lebak, Kabupaten Cirebon, desanya Kaligawetan ya. Oke, jadi buat daerah Cirebon bisa mampir-mampir ya ke gubuk kami lah. Ya, ya. Ada banyak perkutut katurangan di sini, silahkan. Ke gubuk tim tukang lonco, guys. Jadi di sini banyak banget burung perkutut yang kita dapatkan lokal alam asli, guys. Bukan beli atau ngobyok. Emang kita pembuktian sendiri dari alam, guys. Contohnya burung perkutut ini, guys, yang sangat istimewa. Oke, guys, mungkin cukup sekian dulu ya. Ya, bagi teman-teman yang udah subscribe, saya tetap akan berterima kasih dan juga mendoakan kalian. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Silahkan berkomen, like ya. Jangan lupa di share ya, buat teman-teman yang barangkali ada yang belum mengetahuinya seperti itu. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.